Ya Bang, saya jam belakang juga dengar. Untuk sarannya, rating yang di bawah 4,7, rating yang di bawah 4,7, satu. Kedua, pencapaian tarikan harus di atas 300. Ketiga, yang merasa SIM-nya ketilang dan membawa surat tilang tidak bisa. Itu saran tiga, saran tiga atau dua tiga itu yang saya sebutkan. Abang harus mencapai tempat itu dulu, baru kembali ke sini. Pokoknya untuk SKJK juga di bawah, asli semua asli ya. Pertama SKJK, ini yang masih hidup, KTP yang masih hidup, sama SKJK motornya. SKJK nya gimana Pak? Iya, memang untuk pengumuman pembawaan SKJK saya juga belum dapat infonya. Ini saya baru dari dalam ya. Jadi memang ketentuan dari Gojeknya seperti itu Bang. Jadi pacaran seperti pelamar baru harus bawa SKJK Bang. Ya. Ya kalau nggak bisa, sementara yang saya dapat, pokoknya simponya itu, nanti saya coba koordinasi ulang dari mana saya, kira-kira bisa apa enggak? Kasih kaya apa Pak? Kasih kaya nih, gimana nih? Kasih kaya nyusul aja Bang. Ya, mana kan nyusul aja? Memang harus ada Pak. Kalau fotokopi bisa? Nggak bisa. Pokoknya yang saya sebutkan, semua ada ya. Itu untuk sementara coba lakukan ya, dan untuk kita kerjanya berapa ini. Kemudian informasinya tanyakan suku dan coba konsultasi ulang mengenai SKJK. Hampir rata-rata ke SKJK ya Bang ya. Buat semua nih sekarang nih. Hampir semua nggak bawa SKJK-nya, SKJK-nya. Cek nyusul, Pak. Saya bantu sama maksud dan tujuan Abang saya paham. Yang habis kopi yang dapat info memang cuma dadakan. Tapi ketentuan yang dari pihak Gojeknya seperti itu. Jadi bukan maunya saya juga. Saya hanya menginformasikan ke Abang-abang biar jelas ya. Oke, terima kasih. Nah, sini saya jalan dulu. Saya mau kenal koordinasi lagi.